Kali ini kita akan kasih tahu cara pasang kursi Astut A, dan cara ini juga berlaku untuk varian kursi jaring lainnya di gudang furniture. Oke, kita akan tunjukin. Jadi kalau teman-teman order kursi Astut A ini akan mendapatkan bagian kakinya. Terus ada bagian hidroliknya, include juga dengan bagian cover hidrolik. Dan tentunya bagian kursinya. Dan langsung aja kita akan kasih tahu cara pasangnya. Oke, sekarang kita akan pasang kursinya. Jadi yang pertama, bagian kaki ini langsung aja kita tancapkan hidroliknya. Ini bagian bawah dan ini bagian atasnya. Jadi langsung aja kita tancapkan ke bagian kaki. Dan gak lupa kita pasang juga bagian cover hidroliknya. Setelah itu kita tinggal langsung aja tancapkan ujung hidrolik ini ke bagian bawah lubang yang ada di bawah kursi. Seperti ini. Oke. Dan kursi sudah terpasang, tinggal kita kencangkan saja. Dan untuk mengencangkannya ini sangat sederhana. Kita tinggal naik turunkan tuas hidroliknya seperti ini. Mungkin 3 kali sudah cukup. Oke, dan kursi sudah terpasang. Oke, itu dia cara pasang kursi Astut A. Gampang banget kan? Terima kasih buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari Gudang Furniture.